Gimana sih akhirnya bakal manggung di Glastonbury Festival? Seperti apa dari Vyogi? Senang, bangga, dan pastinya masih terus menyempurnakan apa yang bisa disempurnakan sampai menit-menit terakhir. Mungkin awalnya gimana dapat tawaran untuk manggung di sana? Awalnya kita dikabarin akhir Maret, kita kebetulan dapat email dari agensi kita yang di luar negeri. Katanya ada tawaran masuk untuk Voice of Pacetrot main di Glastonbury itu. Terus mereka nanya kesediaan kita, apa kita mau apa enggak. Terus setelah mengiyakan untuk main, baru dikasih tahu teknis segala macamnya. Mungkin rasanya seperti apa sih band pertama Indonesia yang bakal mau di sana sama hijaber pertama mungkin? Seperti apa dari Gobi? Beban. tapi senang juga, senang ya, karena bangga. Ya bangga juga bisa bawa nama Indonesia nanti di sana. Mungkin kalau dari aksi panggungnya nanti akan seperti apa dari Vyobi dan berapa lagu mungkin udah dipersiapkan? Untuk lagu servisnya masih terus berubah. Tapi kita dikasih waktu sekitar 30 sampai 45 menit untuk panggung. Dan untuk aksi panggung biasanya kita mengalir aja senyamannya kita bertiga. Tapi kita lebih ke menyiapkan unsur-unsur lain seperti kostum yang nanti akan juga bawa, ada unsur-unsur kain Indonesia yang apa kita ambil dari berbagai daerah gitu kainnya. Mungkin batik atau seperti apa, mungkin pakaian daerah atau lebih ke kain-kain. Oh, kain aja. Baju, tapi ada tempelan-tempelan kain dari berbagai daerah. Tadi kan sempat ngomong beban, mungkin bebannya itu seperti apa? Iya. Ini sih, karena kan yang rame itu adalah Yobi sebagai Indonesia pertama yang akan main di Glastonbury setelah beberapa tahun gitu. Nah, yang jadi bebannya mungkin ekspektasi orang tuh akan setinggi apa gitu dengan yang dibesarkannya citra seperti itu. Gitu. Cara ngatasinnya gimana? Oh, ya. Latihan. Latihan terus. Latihan. Seenggaknya kalaupun misal nanti kita dibilang gak maksimal dan segala macam, seenggaknya kita sudah persiapan dengan maksimal. Ini nanti kalian di panggung utama ya? Salah satu dari 4 panggung terbesar. Oke, itu di satu panggung dengan siapa kalau boleh tahu di panggung itu? Ada James Blake, ada Kim Garden juga. Nanya? Dor. Okay.